Persatuan Kontraktor Bumi Putra Kelas F Malaysia menyambut baik pengumuman pakej rangsangan ekonomi 2020 yang tidak meminggirkan kontraktor kecil. Presidennya Tuk Iman Radian menyifatkan peruntukan RM2 bilion kepada kontraktor kecil memberi peluang kepada ahlinya bersama-sama merancakkan kembali ekonomi. Tambah beliau, saranan agar pelaksanaan semua projek dipercepatkan dan diberi secara undian turut menjadi kabar gembira kepada semua ahli. Lihat peruntukan yang itu sebanyak 2 bilion untuk kontraktor kecil, di mana kontraktor kelas F sekarang ini seramai 24,000 orang. Serasanya seorang boleh mendapat satu projek untuk tahun ini. Dahulu pun, dahulu dan sekarang pun kita minta bahawa projek-projek untuk kelas F ini dibuat cabutan undi. Kenapa? Adalah kerana hanya dengan cara cabutan undi secara manual ini sahaja yang telus, yang tidak ada permainan di bahagian peringkat pengagihan. Tapi sikit-sikit terlepaslah kan. Persatuan ini juga melihat pakej rangsangan yang diumumkan itu juga sangat komprehensif kerana melibatkan pelbagai pihak seperti institusi kewangan, kontraktor serta pihak berkuasa tempatan. Beliau ditemubual wartawan RTM di Pejabat Persatuan Berkenaan di Sungai Besi.